Guna mengurangi alih fungsi dari ruang tunggu menjadi tempat tidur dadakan, dikarenakan menunggu keberangkatan dan kedatangan kapal yang cukup lama di Gapura Surya Nusantara, PT Pelindo 3 Persero berinisiatif menyediakan kamar hotel minimalis untuk penumpang. Bekerjasama dengan brand hotel, menyediakan kamar bagi para pengguna jasa kapal laut yang menunggu di ruang tunggu Gapura Surya Nusantara dengan menghadirkan SNQ Tab Capsule Hotel. PT Pelindo 3 menggandeng Tab Capsule Hotel guna menyediakan kamar bagi para pengguna jasa kapal laut yang menunggu di ruang tunggu Gapura Surya Nusantara. Manajer Komersial Tanjung Perak Johannes Wahyu menjelaskan, dengan adanya SNQ Tab Capsule Hotel ini bertujuan membantu menertibkan penumpang yang biasa tidur sembarangan di lantai maupun di area tunggu. Para pengguna jasa kapal laut bisa istirahat di Tab Capsule dengan harga murah dan terjangkau juga aman. Dan tentunya dengan tetap membawa fasilitas kamar hotel konvensional. Banyak yang akan menunggu kapal dan bahkan jadwal kapal yang kadang-kadang itu akan berakibat lebih mundur lagi. Sehingga kehadiran hotel ini, apapun itu juga berhasil, itu akan menjadi alat proyek untuk dilakukan-lakukan. Penyediaan SNQ Capsule Hotel ini bagi PT Pelindo Properti Indonesia merupakan kerjasama pertama kali dengan pengembang bidang perhotelan, terutama Tab Hotel Indonesia yang merupakan pemasar capsule bed di Indonesia. Direktur Utama Tab Hotel Indonesia, Franky Tanimena, menyampaikan untuk sementara Gapura Surya Nusantara Pelindo 3 baru disediakan 10 kapsul single bed dengan harga yang ditawarkan Rp10.000 per jam dan minimal 6 jam booking atau Rp100.000 untuk 24 jam. Untuk menginap di kapsul ini kita terapkan tarif yaitu Rp10.000 per jam dengan minimum yaitu 6 jam. Itu yang kita kategorikan untuk short time ya. Artinya short time itu one kapsul one person. Jadi satu orang satu kapsul. Diizinkan jika ibu membawa anak atau ayah membawa anak di bawah umur 12 tahun dia bisa bersama-sama. Artinya seperti itu. Kemudian tarif yang kedua yaitu tarif satu malam. Satu malam berarti 24 jam sama seperti hotel, yaitu Rp100.000. Diharapkan dengan kerjasama ini, kedua perusahaan akan semakin berkembang dan komitmen dalam meningkatkan pelayanan terhadap pengguna jasa angkutan laut. Timothy Suryadewata, Surabaya TV.